Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini King Siddiqui akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang resepi kelajuan. Bagaimana cara untuk menukar minjet dan pilot untuk blok saiz 55mm untuk 4-stroke. Untuk carburetor TS125. Oke, jom King Siddiqui tunjukkan. Oke, yang pertama sekali kita ambil ni lah. Marker. Oke, untuk 4-stroke carburetor TS125. Okey, untuk blok saiz 55mm. Okey, jadi King Siddiqui, pilot saiz berapa ni kalau untuk blok 55? Okey, untuk blok saiz 55 pilot adalah, okey, untuk pilot ni King Siddiqui bagi dua kategori untuk memudahkan sahabat-sahabat semua. Okey, kita pecahkan kepada dua. Okey, saiz yang pertama adalah 27. Okey, 27 ni untuk apa King Siddiqui? Okey, 27 ni untuk blok 55 yang pakai exhaust standard. Okey. Jadi yang kedua King berapa saiz? Okey, pilot yang kedua adalah saiz 30. Yang ni untuk exhaust racing. Okey, jadi King Siddiqui untuk minjet pula berapa? Okey, untuk minjet. Okey, King Siddiqui buat ni buat untuk carburetor TS125 ni untuk blok 55 sebab ada banyak komen yang message King Siddiqui apa semua dia minta blok 55. Jadi King Siddiqui buatkanlah. Okey, untuk minjet pula untuk blok 55 adalah saiz 95. Nampak 95. Minjet. Yang ni untuk main highway lah. Tapi apa-apa pun check pula. Jika pelak warna hitam, cunah. Kalau masih perang lagi, boleh naikkan saiz 97 ke. Kan? 98 ke. Macam tu lah. Check dia. Jadi, jika sahabat-sahabat semua nakkan bonus, ada bonus King Siddiqui bagi, boleh check kat spek blok 57. Tekan logo cahaya di atas star di bawah. Sahabat semua akan nampak gambar minjet pilot blok 57. Nanti ada bonus dalam tu. Check lah. Kat situ ada dua bonus. Untuk bagi mesin sahabat-sahabat semua padulah. Jadi ini adalah cara setting. Apabila sahabat-sahabat semua setting ngam, maka sahabat-sahabat semua akan dapat pick up dan top speed yang power lah. Jadi apabila sahabat-sahabat semua setting pilot minjet ngam, enjin dapat bertahan lama sebab dia sejuk. Sejuk macam mana? Sebab minyak tu cukup dalam enjin. Pembakaran apa semua jadi okey lah. Apabila sahabat-sahabat semua setting tak ikut spek yang sesuai, maka akan berlakulah bala bencana kepada motor sahabat-sahabat semua. Bala bencana seperti apa? Seperti enjin pecah, jam piston, jam rod. Macam-macam lah. Akan merosakkan sahabat-sahabat semua sistem. Enjin pun akan panas melampau. Apabila enjin memang panas. Tapi apabila kita setting minjet pilot tak betul, lagi panas. Masuk lagi panas tu dia akan merosak kan. Kita punya sistem exhaust ataupun sistem besi yang ada pada enjin kita tu, dia ada tahap dia. Kalau kita belajar sains dulu, orang panggil takat lebu. Dia ada suhu yang tertentu, besi tu akan rosak. Akan cair. Macam tu lah kisah dia. Jadi kalau enjin kita jadi seperti tidak cukup minyak, maka ia akan merosakkan enjin kita. Jadi apabila sahabat-sahabat semua ingin menjadikan mesin sahabat-sahabat semua padu dan power, bolehlah tengok spek blok 55. Sekarang King Siddiqui dah buat spek blok 53, 55, 56, 57, 58. Yang untuk yang lain
Tim Sediti akan buat lah. Jika belum ada lagi video tu, boleh komen di bawah. Boleh komen di ruangan komen. Dan jangan lupa like untuk memberikan sokongan. Supaya akan datang KCDT akan kongsikan lagi cara-cara setting. Untuk cara setting Minjet Pilot untuk 4-stroke carburetor TX-15 adalah berbeza cara setting dia untuk 2-stroke. Ni khas untuk 4-stroke. Jangan pakai kat untuk blok yang saiz 55, pakai saiz ni pula. Kiraan untuk 4-stroke, kira dia double lagi lah. Kalau 95 dah akan jadi 100 lebih. Macam tu ada dia jadi lebih lagi. Sebab 2-stroke ni minyak dia nak lebih banyak. Sebab dia 2 pergerakan. Dia bukan 4 pergerakan. Jadi dia nak minyak tu lebih dan efisien supaya dapat membuat pembakaran yang sempurna dan tak mengakibatkan jam. Kebiasaan kita dengar-dengar motor ni jam lah bang. Kenapa motor ni jam bang? Kan? Rupanya sistem carburetor dia tak setting Minjet Pilot dengan betul. Jadi jantung utama kelajuan kita adalah setting Minjet Pilot untuk memberi ketahanan lah. Kalau kita pakai blok besar, kita tak tukar Minjet Pilot, laju-laju tapi enjin tak tahan lama. Kebiasaan enjin boleh tahan 2, 3, 4, 5 tahun ke 10 tahun kalau kita setting Minjet Pilot dengan betul ikut spek blok kita. Kita dapat bertahan begitu lama. Apabila kita salah ataupun tak pasang Minjet Pilot yang betul, maka hari ni repair, hari ni rosak. Kalau pernah dengar cerita lah kan? Okay, kita repair hari ni, besok rosak. Repair hari ni 2 minggu kemudian rosak. Jadi tak nak lah macam tu. Jadi Minjet Pilot adalah saiz yang perlu dipelajari dan difahami supaya enjin kita dapat bertahan lama di hujung top speed. Jadi setakat ini sajalah perkongsian KinCDT tentang resepi kelajuan, bagaimana kita menyeting untuk enjin 4-stroke carburetor TX125 blok 55. Untuk setting blok 55 carburetor TX125 adalah Pilot 27 untuk exhaust standard, 30 untuk exhaust racing, dan jika untuk Minjet, Minjet adalah bersaiz 95. Jika belum hitam likat anda punya plug, boleh naikkan 97-98. Okey, cara check plug jadi apabila sahabat-sahabat semua ada rezeki yang lebih, bolehlah naik dyno. Untuk sistem carburetor dah boleh naik dyno dah. Untuk carburetor dah boleh naik dyno. Untuk check apa? Check dia punya pembakaran sempurna ke tak. Supaya dia punya CR untuk minyak dia stabil. Supaya enjin sahabat-sahabat semua berjaya menjadi orang panggil apa? Perwira di atas jalan raya, highway. Jadi berhati-hati di jalan raya. Apabila ingin mengetes motor, helmet mesti pakai. Utamakan keselamatan anda. Sayangilah orang-orang yang sayang kepada anda. Apabila anda sudah tiada, maka mereka akan sedih atas kehilangan anda. Macam itulah kisah dia kan. Setakat ini saja perkongsian KinCDT. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di bawah. Jika nak tengok video KinCDT lagi, boleh tekan logo CDT cahaya di atas star. Dan kalau ada di sebelah kiri ni, boleh tekan juga. Tapi nak senang, tekan logo cahaya di atas star di bawah. Maka akan keluar banyak video KinCDT. Tekan belah video Nanti akan keluar tag, keluar banyak video. Jadi jika belum subscribe, subscribe di sebelah kanan dan tekan butang loceng supaya setiap kali KinCDT upload video baru, sahabat-sahabat semua akan dapat video notification tadi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.